بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kepada sahabat saya di luar sana dan juga sahabat di dalam IKIM, warga IKIM, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Malaysia yang akan kita raikan pada 16 September. Kita baru saja menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos, tetapi sekarang kita meraikan pula penubuhan Malaysia, dan ini sangat kritikal dalam konteks kesatuan dan penyatuan warga Malaysia. Kita harus bina satu kefahaman bahawasanya keamanan itu ialah sesuatu yang kita perlu cipta sendiri. Dan di sini saya kira agama memainkan peranan yang sangat penting, kerana paling asas, paling fundamental, agama mengingatkan kita tentang kesatuan kita sebagai umat manusia, Bani Adam. Seluruh dunia hari ini orang bercakap tentang bagaimana mencipta keamanan. Ya. Kita umat Islam sangat bertuah bahawa di dalam ucapan salam itu sendiri adalah makna salam, makna keamanan dan ketenangan. Ya. Allah kata, ingatlah kepada Allah, maka jiwa manusia itu akan berasa tenang. Jadi umat Islam perlu sentiasa peka tentang hakikat ini, dan warga IKIM khususnya ya, perlu menjalankan mandat mereka yang diberikan oleh pemerintah untuk sama-sama membuktikan bahawa Islam itu ialah ad-din an-nasihah. Islam itu ialah agama, nasihat menasihati. Tetapi jalankanlah, maknakanlah, isikanlah apa yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, umat Islam itu adalah umatan wasatan. Dan kita juga ada gagasan wasatiyah. Dan kita mempunyai satu tanggungjawab yang besar kepada rakan-rakan warga Malaysia yang bukan beragama Islam. Kita mesti menunjukkan kepada mereka contoh yang terbaik. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.